Ya sebenarnya kan kita ini seluruh penyelesaian program itu kan tidak terintegrasi. Jakarta punya program sendiri, Bekasi punya program sendiri, Karawang punya program sendiri, Purwakarta punya program sendiri, Bogor punya program, Depok. Gimana sih kalau kita bicara bareng? Apa problem Jakarta? Problem Jakarta kemacetan. Kemacetan disebabkan oleh apa? Ternyata yang bikin macet menuju Jakarta itu pasti mobil-mobil besar. Nah, saya sudah ngurangin sampah dari terminal dan saya sudah ngurangin kemacetan. Apalagi rumah potong hewan. Kan Pak Ok selalu ribut masalah motong hewan itu. RBH itu. Sudah saya bilang. Kan bawa kapal ke NTT. Ke NTB, ke NTT itu. Yang pulangnya nggak bawa sapi. Berapa tuh biaya angkut kapal? Saya bilang di sini tanah luas nih. Bikin peternakan di sini. Dipotong di sini. Diangkut pakai truk di Jakarta hanya 2 jam. Efisien. Oke. Selesai kan? Terus apa respon Pak Ok sendiri? Ya menyambut, gitu, menyambut baik, tapi ya, apa namanya sampai sekarang kan masih ada apa? Saya dengar sih anggaran bantuan keuangan untuk Dharma Jayanya nggak belum diketok di murni harus diperubah. Oke. Ya termasuk ke Tanjung Priuk menurut saya. Tanjung Priuk kan diangkut pakai kontainer, itu bikin macet loh. Udah pakai diangkut aja pakai kereta. Dari Purwakarta langsung ke Tanjung Priok. Kan stasiunnya sudah ada. Belum cuman belum daya gunakan aja, tinggal tambah rel.